Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tadi sudah mengaji untuk semua donatur sepasuruan dan se-Indonesia. Sekarang kita berdoa penutupan untuk acara pengajian dan santunan yatim serta para janda-janda di Bukulor. Paling banyak 35, paling sedikit 30 orang setiap Kamis diundang, dapat barokah ilmu, doa, dapat berkat, dapat amplop dari semua donatur tersebut. Pada hari ini donaturnya adalah catering Anggun. Ini catering Anggun kita promosikan di Gading, ini sudah pengalaman 10 tahun lebih, terkenal sepasuruan catering Anggun, memberikan roti, memberikan minuman dan nasi kotak, nasi goreng ini untuk majelis yatim Islamiyah. Kalau ibu-ibu semuanya disiplin, nurut, ngendikani saya, akan diberi setiap bulan nasi restoran. Amin Allahumma. Amin. Dan setiap Kamis saya pesankan gado-gado, tahu campur dan lain-lain. Kita fatihai para donatur tersebut, catering Anggun dan semuanya, mudah-mudahan catering Anggun, Roti Rian dan Elisa dan semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Banyak barokahnya. Amin. Banyak uangnya. Amin. Banyak amalnya untuk ibu-ibu semuanya dan ibu-ibu lainnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Fatihah yang kedua atau yang terakhir untuk donatur-donatur yang sakit dan saudara-saudara kita yang sakit, jamaah-jamaah yang sakit, juga para tokoh agama, para alim ulama yang sakit. Pertama kita fatihai setiap pengajian sebelum sehat, kita fatihai Abayai Subyan, di fatihai lagi ya, karena sakit. Masuk rumah sakit, sekarang sudah pulang, tapi masih sakit, belum bisa ngajar. Mudah-mudahan Yai Sufyan segera sehat total. Karena Yai Sufyan ada tanggung jawab KPIH dan ngurusi pondok Sabilu Thoyyib dan anak-anaknya khususnya. Yang kedua, Kiai Haji Mualim, Kiai ibu-ibu nggih. Kiai Mualim sakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Mudah-mudahan sehat toh. Nah, penyakitnya dicabut kalian Gusti Allah. Oh. Dan juga Ibu Hajan ini dari Krian, mudah-mudahan penyakit tumornya tidak kambuh, tidak kambuh lagi, dicabut penyakitnya, dibersihkan, ditarik kalian Gusti Allah. Dan banyak rezekinya agar bisa membantu majelis taklim Islami ya, atau musola buning. Amin. Terus Mbak Nur, nah Mbak Nur ini sih dari meteng, menikah 5 tahun sih dari meteng, kepingin tambah. Saya kalau mendoakan ya sama yang cocok donatur Mbak Nur, kepingin meteng itu karena meteng. Masa saya mendoakan ya Allah mudah-mudahan busuk kentang meteng. Tidak mungkin ya busuk kengge. Masa itu kan jadi meteng, tidak mungkin ya busuk kengge. Makanya nanti yang istilahnya yang masih muda itu lebih matang nih. Nabi tuwe, ibu-ibu nabi tuwe balas kata matang nih ibu nih. Aduh, nak rasa tu. Mudah-mudahan Mbak Nur ini segera hamil. Maka kita ru'ya bersama-sama yang sakit Yai Mualim, Yai Sufyan, Bu Hajan ini penyakitnya mudah-mudahan dijamin oleh Allah dan sing dereng matang segera ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma asfi kiai mu'alim. Allahumma asfi kiai mu'alim. Ya Allah sembuhkanlah kiai mu'alim. Allahumma asfi kiai mu'alim. Ya Allah sembuhkanlah penyakitnya kiai mu'alim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asfi apa yang sempian. 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 Ya Allah sembuhkanlah penyakitnya apa yang sempian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asfi ibu Hajani ini. Allahumma asfi ibu Hajani ini. Allahumma asfi ibu Hajani ini. Ya Allah sembuhkanlah ibu Hajani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asfi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asfi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asfi imam. Ya Allah sembuhkanlah penyakit imam. Mudah-mudahan semua penyakit donatur-donatur dan tamu segera dicabut oleh Gusti Allah. Tadi Yai Sufyan, Yai Mu'alim, Bu Hajani ini dari Sidoarjo, dan Mas Imam itu putranya Ibu Mbak Emi. Mbak Rumi, keponakannya Mbak Emi dari Bayeman, dan Mbak Emi sama Mbak Rumi ini setiap Kamis datang pengajian di musala ini. Mudah-mudahan semua penyakit saudara-saudara kita dicabut oleh Gusti Allah. Bila Allahumma rabbuna 'alamin.
minhum